Rasulullah ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, Rasulullah berkata, wahai para sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Sahabat berkata, apakah para malaikat ya Rasulullah? Rasul berkata, bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang mulia, apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka? Ada lagi yang mulia, apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang mulia? Kata sahabat, Allah dan engkau yang lebih tahu ya Rasul. Rasulullah menundukkan kepala, Nabi Muhammad menundukkan kepala. Dari kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata, membasahi pipi beliau sampai ke janggutnya beliau. Beliau menundukkan kepala sambil menangis dan beliau berkata, golongan yang mulia ini, golongan yang soleh ini, mereka golongan-golongan yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah memandang wajahku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasul. Mereka umat yang aku rindukan, mereka umat yang aku cintai. Tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepadaku, orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, tiga kali keberuntungan, tiga kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah berkata dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hei sekalian umat manusia, yang kaya yang muda, yang tua yang muda, yang kaya yang miskin, mulai pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat, hei sekalian umat manusia, laqad ja'akum, telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun alaihi ma anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kalian susah, dia lebih dahulu susah. Sebelum kalian menderita, dia lebih dahulu menderita. Sebelum kalian menangis, dia lebih dahulu menangis. Sebelum kalian berdarah, dia lebih dahulu berdarah. Azizun alaihi ma antum, harisun alaikum, dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, keyakinan kalian, tauhid kalian, syariat kalian, solat kalian, agar kalian tidak menyimpang, agar kalian tidak tersesat, agar kalian tetap berada di jalannya Allah. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau sangat cinta, beliau sangat sayang, beliau mencintaimu sebelum engkau mencintainya, beliau merindukanmu sebelum engkau merindukannya. Siapa beliau? Siapa dia? Dia adalah seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darah dan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut suci beliau berbunyi. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah wajah beliau dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kalian? Lupakah kalian darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif dilempari batu demi kalian? Ketika beliau pergi ke kota Taif, dahi beliau dilempar batu, darah beliau keluar. Ketika darah itu jatuh, ditampung darah beliau, ditampung darahnya. Sahabat berkata, ya Rasul,
kenapa kau tampung darahmu ya Rasul? Rasul berkata, andaikan darahku jatuh di atas tanah Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku. Luar biasa kasih sayang Nabi kepada kalian. Tetapi kita sebagai umat tidak tahu diri. Kita sebagai umat merusak sunnahnya. Kita sebagai umat melanggar ajarannya. Kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan ajarannya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan akhlaknya, meninggalkan Al-Qur'annya. Kita tidak pernah memandang langsung wajahnya Nabi. Kita tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi. Kita tidak pernah duduk bersama-sama dengan Nabi. Untuk apa kita duduk di sini kalau bukan karena iman dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad? Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Nabi tidak pernah, duduk bersama Nabi tidak pernah. Tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita umat yang dirindukan oleh Nabi, umat yang dicintai oleh Nabi. Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk memandang hal-hal yang disukai oleh Nabi? Sudahkah mengorbankan kedua tangan kita memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi? Mengorbankan lidah kita untuk mendakwahkan, mensuarakan ajaran syiar Nabi? Sudahkah mengorbankan kedua kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Nabi? Kita masih belum bisa balas jasa Nabi, dan tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi Muhammad. Jangankan kita duduk di sini berjam-jam, walaupun kita duduk di sini sampai pagi kita duduk, seumur hidup kita duduk di sini, masih belum bisa membalas jasa Nabi Muhammad. Sekalipun kita merangkak, engkau merangkak dari rumahmu menuju makam Nabi, merangkak bukan dengan kaki, merangkak bukan dengan mata, bukan dengan tangan. Walaupun kalian merangkak dengan kedua mata dari rumah kalian menuju makam Nabi, itu masih belum bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.